Dia lihat Mbak Tuti, oh ini Mbak Tuti ya. Oke, saya diem aja Mbak Tuti, tem saja deh katanya gitu. Apakah kita bisa tem? Ini yang pakai topi guys. Gua kena 60.000 guys. Sakit banget guys. Rawim, I'm back Rawim. Halo teman-teman semua, Jibs Ajaib di Ark Survival Impact Indonesia. Jadi guys, welcome back ya di Ark Lost Island lagi. Kemarin kita udah berhasil ngetem ini mega pitikus ini ya, King Kong ini. King Kong apa? Gorilla, raja gorilla ini ya. Dan thank you banget buat kalian udah nonton video kemarin, thank you banget atas support dari kalian. So, hari ini kita bakal lanjutin lagi petualangan kita. Nah, nih kalau kalian lihat guys, rumahnya Mbak Tuti guys. Udah rame. Maksudnya ada T-Rex nyangkut. Kayaknya udah waktunya gak dijalan-jalanin guys. Kayaknya udah waktunya kita parkirin gak sih? Kayak ini kan kemarin-kemarin waktu sepi kan Mbak Tuti bikin-bikin jalan ya. Kayaknya sekarang udah waktunya mereka parkir kayaknya guys. Gak boleh jalan-jalan lagi kayaknya nih. Ini kita rapi. Gimana kalau kita rapi-rapikan dulu guys sebelum kita mulai. Kamu sini. Oh iya, by the way ini udah Mbak Tuti nama-namain. Jadi kemarin kan nanya, bang kok belum dinamain? Ini udah Mbak Tuti namain. So ini mega pitikus kita namanya Proboscis dari Satria-Satria. Terus ini kemarin udah namanya udah lama. No, ini belum ya? Alpha Carno ya? Oke, nanti belum nama kita pisahin dulu guys. Yang udah nama kita rapi-rapiin ya. Ya ini belum ada. Oh iya, ini juga BDS Drake-nya ya. BDS Drake apinya udah dinamain Akira ya. Dari Muhammad Darwin. Dan BDS yang poisonnya udah dinamain Poseidon. Jadi mirip poison jadi Poseidon gitu. Sumpah berisik banget brontonya guys. Zuk 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 zuk. Oke ini kita yang belum kita namain kita biarin. Ya yang belum kita namain kita biarin. Yang udah kita namain kita pindahin guys. Oke kita pindahin nih. Yap. Kalau ada yang bisa diambil ntar kita ambil. Kita bakal pindahin semua daging-dagingnya ke sini. Karena itu kan kepake ya. Raw meat. Nah banyak nih guys. Item chest. Semua item chest kita masukin. Bam. Raw primate. Nah item chest. Oke. Sama spoil meat. Spoil meatnya pindahin ke sini aja semua. Bisa gak? Bam. Nah kita punya berapa nih? 10.000? Lumayan ya buat beli narko. Buat bikin-bikin narko gitu. Oke. Jadi kita punya beberapa dino yang belum dinamain. Ini itu ada BDS Tyrannosaurus yang kemarin. Ini yang poison ya, yang kita tim gak sengaja. Belum batutnya namain. Karena kelupaan terlalu kerumunan gitu guys. Jadi gak kelihatan mana yang dinamain, mana yang belum. Kayak ini juga ini kalau gak salah tadi ini cowok ya. Ini cowok, karnonya cewek. Terus dodonya belum dinamain guys ya. Dodonya belum dinamain, oke lah. Waktunya kita rapi-rapikan dulu guys. Mungkin dodonya kita bisa taruh di sini ya kan. Hap. Oke. Sebenarnya Mbak Tuti pengen bikin mereka jalan-jalan guys. Cuman kalian bisa dengar sendiri kalau misalnya jalan-jalan tuh terlalu berisik ya. Cudek, cudek, cudek itu. Gak kuat guys, gak kuat. Pusing lama-lama pusing kayak. Ini kita taruh di sini aja. Bam. Oke, kita pastiin apakah mereka masih jalan atau enggak. Kita taruh di sini. Bam. Kayak kita pastiin mereka masih jalan. Oh, lihat tuh masih jalan tuh. Woi. Dia masih jalan, guys. Jadi kalau kita ambilnya pas masih jalan, dia tetap jalan dia. Oke. Bam. Nah, ini apa nih? Yutiranus kalau enggak salah masih jalan ya. So, hop. Oke, biar dia enggak jalan dulu. Kita setting dulu. Oke, ini apa lagi di tangan kita? Di tangan kita dragon, mungkin ini dulu guys, Titanoboa. Titanoboa harusnya nggak jalan sih. Oke. Pteranodon boleh taruh sini. Pteranya jalan nggak pteranya guys? Nggak. Oke. Yang ini jalan nih. Ini ptera pertama kita guys. Gilang, dia masih hidup sampai sekarang loh. Gila. Gilang gila kali guys. Oke, ini Griffin yang biasa kita pakai. Terus ini apa nih? Bam. Oh, ini T-Rex BDS kita. Bam. Nah, kalau misalnya kayak si dokter nih kan dia walaupun jalan-jalan dia kayak enggak ngerusuh gitu loh, guys. Ngerti enggak sih? Ya, enggak terlalu kayak enggak berisik gitu kayak dung dung dung. Ini kenapa sih? Oh, dia jalan, guys. Dia jalan. Jalan-jalan di sini aja.
Oke, kita lihat ada apa lagi guys. Bronto kitan nih. Sebenarnya paling berisik itu Bronto sama T-Rex guys. Yang lain gak terlalu sih. Bam. Diam. Oke, ini kita bikin disable wandering. Nah, kayak dokter Hiluluk ini mah gak apa-apa di jalan-jalan guys. Sumpah, gak ada masalah di jalan-jalan. Ini apa nih? Berry, lumayan. Oke, dokter Hiluluk. Bam. Nah, oke, terus kita punya apa lagi guys? Kita punya Alpha. Bam. Ini gak jalan harusnya. Terus kita punya Mega Sarko. Bam. Yap, Mega Sarko yang beda sendiri dari yang lain. Dan yang terakhir, yang terakhir tuh dino yang sering kita pakai ya. Dragon kita, dua-duanya sering kita pakai. Jadi kita taruh di sini, guys. Karena sering dipakai, kita taruh di sini. Bam. Oke, ini yang poison. Terus satu lagi yang api, guys, yang api. Bam. Oke. Jadi, dino kita yang belum ada namanya itu tinggal dua doang ya, guys ya. Tinggal tiga. Ini Dodo, T-Rex dan juga Alpha Carno. Jadi kalau kalian mau kasih nama langsung komen-komen aja di bawah, guys. Oke. So, di akhir video kemarin kita udah berhasil ngelawan-ngelawan bos lagi dan kita punya yang namanya ini, trofi-trofi ini ya. Dan trofi-trofi ini bisa kita bikin yang namanya boss tribute, guys. Gimana kalau kita bikin ya? Jadi trofinya kita masukin. Oke, kita juga punya Drake tribute guys ya. Jadi kalau nanti ada Drake yang tipe S, kita coba tame juga ya. So, boss tribute kita bikin, nice. Kita masih punya golden treat. Kayaknya golden treat itu udah mau habis guys di sini ya. Tinggal berapa? Tinggal 11. Oh my god, tinggal sedikit. Cuman gak apa-apa, nanti kita tinggal bunuh golden dodo lagi gampang. Oke. Jadi kita punya boss tribute dan Drake tribute guys. Kira-kira hari ini apa yang kita bakal tame ya guys ya? Kira-kira coba kita lihat ya. Apa yang bakal kita tame? Di server lagi ada apa? Oh, di server ada kok di sini ada Bukito kah? Gak mungkin ada Bukito. Oh iya, Batu tuh nyari-nyari guys, nyari-nyari info kan. Jadi ternyata yang Bukito-Bukitonya bisa di tame itu tuh cuman ada di Genesis Reborn. Jadi kan Anunnaki Genesis Reborn. Nah, yang kita mainin kan Anunnaki Genesis doang. Jadi bukan Reborn ya. So, kita cuman bisa taming ini doang guys. Nih, kita cuma bisa taming ini, Anunnaki Rapus ini, Anunnaki Matrix Rapus. Atau enggak, Anunnaki Matrix Primordius ya. Kita cuma bisa taming ini guys, Primordius sama Rapus. Nah, buat ngetame ini, kalian bisa lihat guys, kita butuh yang namanya Essence of Bukito, Essence of Gasnor. Jadi, ini namanya Warden ya. Di sini ada namanya Boss-Boss Warden. So, kayak di sini nih, nih, kayak ada Bukito, terus Warden-Warden lah ya. Batu T gak pernah lihat ada warden sih guys. Gak pernah nyari juga sih ada warden apa enggak ya. Wah, coba kita cek ada ini gak, Brute Mother gitu. Kita kan bisa ngetem ya. Kita lihat apakah ada Brute Mother. Masih ada guys. Oke, kita bisa tem Brute Mother. Kalau dragon. Apakah masih ada dragon? Oke, masih ada dragon. Ini ada Meowing. Apakah ada Meowing? Ada Meowing tapi level kecil. Coba kita cek apakah ada warden guys. Kita gak pernah cari ada warden. Coba kita cek apakah ada warden di server kita. Ada guys. What? Darahnya 8 juta loh guys. Wow. Dino terkuat kita sekarang Mega Pitikus ya. Sekali pukul 200 ribu ya. Darahnya juga 1 juta. Ini belum di update sih. Mungkin nanti kita harus update dulu nih Mega Pitikus saddle-nya. Supaya dia lebih strong, lebih TB. Tapi sebelum itu gimana kalau kita taming boss dulu ya? Gimana menurut kalian? Kayaknya kita taming boss dulu. Coba kita lihat Drake juga ya. Kita lihat badass Drake juga guys. Apakah ada badass Drake yang bisa kita tame? Badass Drake S. Nih dia, badass Drake S. Ada lu? Ah, gak ada. Yang api? Yang api ada. Yang poison? Yang poison gak ada. Oke. Karena gak ada yang S, jadi kita gak usah tame badass. Kalau gitu kita hari ini tame Brute Mother aja guys. Oke? Kalau gitu hari ini kita tame Brute Mother aja. Apa? Alpha Brute Mother. Ini dia, Araneo Brute Mother. Bam, nice. Oke, kita bakal pakai Poison Poseidon. Mantap. Oke guys, jadi seperti biasa kalau kalian suka video ini jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Seperti biasa kita bakal, ini kita udah mulai di titik-titik endgame. Oke, kita udah menyentuh boss itu biasanya udah mulai di titik-titik end game ya guys ya. Karena yang namanya boss ya, kita udah hard tame boss juga kan gak banyak ya kan.
bos paling cuma ada 3 yang bisa di-tame untuk mod ini. Terus bosnya yang kita bisa lawan ada warden, tadi lumayan banyak wardennya guys ya. Jadi kita lawan-lawan warden gitu. Gak tahu kuat apa enggak guys, karena darahnya 8 juta ya. Jadi tergantung damage wardennya sih. Kalau damage wardennya lumayan strong sih, bahaya banget sih. Bahaya pakai banget. Berarti endgame-nya Ark Anunnaki Genesis ini, kalau kita udah punya Rapus dan Primodius ya guys ya. Kalau kita udah punya Rapus dan Primodius, berarti selesai guys. Itu berarti tujuan kita ya sekarang ya. Tujuan kita adalah mendapatkan Rapus dan Primodius guys. Oke, okay? Let's go. Waktunya guys, kita bakal nge-tame Araneo Broodmother dulu. Kita lengkapin dulu bos kita. Araneo Broodmother, Dragon. Ya, tinggal Araneo Broodmother dan Dragon doang ya. Bos kita tinggal itu doang. Megapithecus kita udah ada, jadi santuy. So, kalau nanti Drake ini si Araneo Broodmother ke-tame, berarti tinggal Dragon doang guys. Ya, tinggal Dragon doang. Oke. Okay. Sini lu, boy. Torporet 300.000 guys. Oke, okay, sama-sama nge-poison kita. Ayo, siapa yang pingsan dulu? Lu apa gua? Gila, damage kita kecil ya guys ya. Tapi gak apa-apa. Tujuan kita adalah membuat dia pingsan. Kenapa dia diem doang? Gua gak tahu. Dia diem doang guys. Kayaknya dia mau di-tame ya. Dia lihat Mbak Tuti. Oh, ini Mbak Tuti ya. Oke, saya diem aja. Mbak Tuti tame saja deh, katanya gitu. Sumpah, lu mau diem aja? Baguslah. Bam. Dia pingsan. Dia gak ngeluarin anak ya? Oke, dia gak ngeluarin anak guys. Oke, langsung. Langsung kita bakal kasih boss tribute. Oh, semakan. Wow, level 900 Araneo Broodmother guys. Mantap tuh, tap ya. Mantap tuh, tap. Oke, cuman kayaknya kita belum bisa bikin saddle. Karena terakhir itu kita kekurangan metal guys. Terakhir itu kita kekurangan metal ya. Home sweet home. Oke. Tapi coba kita lihat apakah kita bisa bikin saddle-nya ya. Cuman seharusnya kita belum bisa guys. Seharusnya kita belum bisa. Saddle-nya kurang ya. Kita pelajarin dulu. Broodmother Araneo. Apa namanya? Saddle gini aja deh, saddle. Nah, saddle yang keren-keren biasa dibawa-bawa guys. Saddle yang keren-keren. Nah, ini dia. Megapithecus, Dragon, Dodorek. Loh, kok? Loh. Apakah enggak pakai saddle? Coba kita lihat. Apakah Broodmother tidak pakai saddle? Enggak pakai saddle, guys. Oh iya, enggak ada tempat saddle. Wah. Pantes darahnya lebih banyak ya. Karena dia gak punya saddle guys. Dia gak punya armor ya. Jadi kayaknya gak cocok ini untuk di... Tapi kenceng banget guys. Ya misalnya lumayan kenceng lah. Kayaknya gak cocok nih guys untuk dipakai untuk berantem. Damage-nya jauh lebih gede tapi guys. Ketimbang Megapithecus ini. Ketimbang Megapithecus yang kemarin kita tem. Wah. Nanti kita coba-coba ya guys. Nanti kita coba-coba sekarang. Coba kita upgrade saddle dulu. Hop. Oke, kalau nggak salah kita kekurangannya metal kan? Kalau emang kurang metal, Mbak Tuti cari dulu guys. Oke, kita lihat kurangnya apa? Metal and black pearl. Wah, ada black pearl-nya guys. Kalau metal doang gampang, ada black pearl-nya. Oke deh, ntar deh. Coba kita lawan warden deh guys. Tanpa update deh. Gimana menurut kalian? Cobalah ya. Oke, kita bakal cari lagi wardennya. Tadi warden apa ya? Cari aja lagi sini lah. Nih warden. Cuman ada satu-satunya wardennya. Semoga muncul-muncul lagi ya guys ya. Ini kan Warden Ramawim ya, Ramawim. Dan kita butuh 10. Kita totalnya tuh butuh 10 bunuh warden ya guys. Gak cuman satu ya, tapi 10 kali. Jadi semoga nanti wardennya sering muncul. Jadi kita bunuh-bunuh. Ya ini kalau misalnya gampang guys bunuh wardennya. Cuman kayak gitu-gitu doang. Kayak pukul-pukul sampai mati. Ya semoga nanti si Ramawim ini sering keluar. Jadi nanti Mbak Tuti bunuh-bunuhin biar nanti esensinya cukup ya guys ya. Atau enggak mungkin satu kali bunuh itu dapatnya 2 essence atau 3 essence. Jadi kita enggak harus sering-sering bunuh gitu guys. 100 kali 200.000 berapa sih Jim? 100 dikali 20 juta ya. Berarti ya 50 kali pukul lah ya guys ya. 50 kali pukul kan 10 juta ya. Oke. 50 kali pukul wardennya mati guys.
Nah, problemnya apakah kita bisa TB-in ya? Apakah kita bisa TB? Ini yang pakai topi, guys. Wah, giga loh, guys. Giga loh. Oke, ini kita pulangin dulu. Kita pulangin dulu. Jauh-jauh dulu, jauh-jauh. Oke, mega pitikusnya. Mega pitikusnya siapa, guys? Oke, belum. Oke. Oke, ini dia. Probochis. Nah, belum kita taruh, guys. Ini kita taruh tracker. Nah, gini kan enak. Oke. Oke, kita bakal mencoba melawan Warden dengan bos yang kemarin kita tame yang damage-nya 200.000 dengan saddle yang belum upgrade ya, guys. Saddle-nya benar-benar cupu banget, guys. Oke. Kalau damage dia sakit, aku langsung kabur, guys. Let's go. Let's go. Sini kau. Ini ada Titan. Ah. Oh, gua kena. Gua kena 60.000, guys. Oh. Sakit banget, guys. Kabur. Oh, 5.000 doang. Kalau aku mukul mantul, guys. Oh no. Ulang. Kalau kita mukul, pukulannya mantul, guys. Pulang, bis, please, pulang. Jangan mati. Oh my god. Guys, kalau kita mukul, pukulannya mantul, guys. 60.000, mantulnya 60.000. Kita sakit sih sakit, tapi sakit juga, guys. Dan ini kita punya kayak potion-potion gini, tapi nggak bisa dipakai. Ini gimana cara makainya ya, potion-potionnya nih ya? Can only be used on homo sapien. Ya, cuma nama orang, guys. Wah. Masa kita nge-heal? Tapi heal-nya cepet, guys. Heal-nya cepet. Oke, berarti kita kayak setengah darah pulang, setengah darah pulang, setengah darah pulang gitu kali ya. Tapi ya mungkin Warden-nya juga nge-heal, guys. Ya nggak sih? Sebenarnya damage Warden-nya ke kita itu nggak sakit, guys. Cuman goceng, cuman 5.000. Kita kena torpor loh. Dia bisa torpor loh, guys. Wah. Yaitu, sebenarnya damage-nya si Warden-nya itu cuman 5.000, guys. Tapi pas kita pukul, kita kena 62.000 damage, guys. Tapi darahnya udah 5 juta ya. Gak tahu nih nge-heal apa enggak, guys. Kalau nge-heal sih kita gak bisa lawan sih kayaknya, guys. Oh, darahnya nge-heal, darahnya nge-heal. Darahnya penuh lagi, guys. Oh my god. Oke, ini kita buang-buang dulu mid-nya. Coba ya. Nope. Gak bisa kita lawan nih kalau darahnya penuh lagi nih, guys. Gimana ini? Gimana caranya ya? Kayaknya kita harus upgrade armor dulu sih, upgrade armor. Mungkin kalau upgrade armor, guys, kita bisa, guys. Oke, kita butuhnya black pearl. Kita butuhnya black pearl dan juga metal ya. Coba kita lihat Batu Tia ada kasih lokasi teleport enggak ya buat black pearl? Kalau enggak salah ada, guys ya. Coba kita cek, semoga ada. Black pearl. Ada, guys. Oke. Kalau gitu Mbak Tuti bakal coba farming dulu black pearl dan metal ingot. Nanti kalau misalnya udah selesai kita udah bisa upgrade saddle-nya, kita bakal coba upgrade, guys. Oke? Okay? Oke, black pearl dulu, boy. 4-6 days later. Oke, guys, Mbak Tuti udah dapetin beberapa metal, sisanya lagi dibakar dan black pearl juga. So, semoga kita bisa upgrade ya. Bam. Oke. Okay. Gila, habisnya banyak loh. Oke, okay. Gila metalnya habisnya banyak, guys. Wah, mentalnya masih kurang, guys. Kita butuh metal dan pelt. Pelt, kita punya pelt nggak? Pelt harus bunuh-bunuh, guys. Oh, ini ada nih. Lumayan. Oke. Berarti kita punya butuh pelt lagi ya. Kita butuh pelt lagi. Berarti muter-muter di snow sama cari metal lagi ya. Udahlah. Aduh, cari lagi. The next morning. Boom. Oke. Celestial Megapeticus Saddle, guys. Oke, semuanya udah berhasil ya, guys ya. Materialnya udah terkumpul. Sekarang ini tinggal kita upgrade, guys. Ini kan belum maksimal ya. So, sekali lagi masih bisa? Masih bisa sekali lagi kah? Oke, kita bikin aja, guys. Kita bikin lagi nih, durable ini. Kita bikin 100. Yap. Oke, ini Mbak Tuti gak tau bisa sampai berapa nih, guys. Oh, ini salah. Ini durability yang ini harusnya. Nah. Oke. Okay. Apa tuh armor? Oke, okay. Jadi 400 armor. 470, 500. Ini 700 armor kah? Semoga
setelah armornya kita upgrade, kita makin strong ya guys ya, dan kita bisa lawannya. Oke, okay. Armornya maksimal 650 armor. Sebelumnya itu cuman 50 armor ya guys ya. Sebelumnya cuma 50 armor. Jadi sekarang kita udah setong lah ya. Kita udah setong, super super setong sekarang guys. Oke, okay. Coba kita kembali lagi ke tempat tadi. Apakah sekarang kita bisa melawan Warden ya? Kalau bisa guys, wah ini sih bakal jadi the best of the best. Coba kita pukul ya. Kalau baliknya masih 60.000 guys, berarti nggak bisa guys. Oke? Okay? Are you ready? Let's go. Masih guys. Baliknya masih sama guys. Baliknya masih 60.000 guys. Oke okay, oke, okay. kabur dulu. Darah kita setengah. Up, oke. Okay. Kabur gaming. Up, oke. Okay. Set, ya kan. Lihat sekarang kita dipukul dari 5.000 jadi cuma 2.600. Kecil banget ya. Kita kalau dipukul kecil banget guys. Cuman kalau kita dipukul kita dapat torpor guys. Wah nggak bisa guys. Kita nggak bisa lawan guys. Coba ya. Kita kan udah upgrade armor, masih belum bisa ya. Sekarang gimana kalau kita minta bantuan Araneo guys? Jadi kita 2v1 ya. 2v1 situation. Mungkin kalau 2v1 situation bisa guys. 2v1 situation. Atau enggak ditambah Drake. Jadi 3v1 situation gitu. Wah guys, lihat enggak Broodmother kita? Ini udah max level. Darahnya 8.700 guys. Darahnya seimbang sama Warden guys. Damage-nya juga lebih GG dari ini. Cuman Mbak Tuti enggak tahu berapa sekarang ya. Coba ada mangsa enggak di sini untuk di tes. Jadi Mbak Tuti dapat ini guys, dapat max SP potion dan itu langsung Mbak Tuti pakai jadinya langsung max gitu. Coba kita lihat damage-nya ya. Bam. Wah, damage-nya enggak segede itu. Damage-nya enggak segede Mega Pitikus, tapi darahnya guys. Darah Mega Pitikus kita cuma 1 juta guys. Ini 8 juta guys. Mungkin tadi aja loh Mega Pitikus bisa bikin darahnya sampai 5 juta ya. Mungkin ini guys, Araneo Broodmother jawaban kita guys. Ya enggak sih? Kayaknya Araneo Broodmother jawaban kita sih. Ini boss yang kita tame hari ini mungkin jadi Warden Killer guys. Oke, coba kita ini udah max life, udah penuh belum darahnya? Udah ada guys, Darahnya 8,6 juta ya. Darah Broodmother kita 8,6 juta. Damage-nya nggak segede Mega Pitikus, tapi mungkin kita bisa lawan guys, oke? Okay? Rawim, I'm back Rawim. Tuh, mantulnya lebih dikit guys. Ya karena damage-nya lebih dikit sih. Oke. Pukul terus. Oke, darah kita masih aman. Oke, dia udah 6 juta. Yang penting darah kita aman, guys. Yap. Kayaknya ini jawabannya, guys. Damage-nya kalau sama Mega Pitikus ya enggak jauh-jauh banget lah ya. Mega Pitikus 200.000, kita 190.000. Tapi darahnya 8 kali lipat, guys. Oke, darahnya Warden-nya udah 8 juta, 4 juta, 4 juta. Nice. Darah kita baru berkurang seperempat. Ada Giga ikut-ikut ya kan. Cari masalah, mati kau Giga. Oke, darah Wardennya 2 juta lagi. Oke, coba kita skill. Cuman ini kita guys, Broodmother kita udah mau pingsan torpornya guys. Tapi udah mati nih. Mati lu. Oh my god guys. Kita berhasil ngebunuh Warden of the Tundra, Rawaim. Oh, satu kali bunuh dapat 15 essence. Oh, berarti kita kan butuh 10 ya. Berarti kita cuma perlu satu kali doang, guys. Itu yang gue bilang tadi. Ini apa nih, guys? Celestial Warden Boots. Wah, ini GG ini. Ini lumayan nih. Oke, ini apa nih? Epic Alpha Giga Noto. Oh, ini yang udah epic. Oh, tadi ada Giga, tapi enggak alpha sih. Oke. Wah. Gak sih. Kita dapat efek guys tuh. You gain movement speed. Oke, coba kita lihat movement speed kita 250 ya. Kalau kita pakai yang biasa normal, enggak nambah. Kita dapat ini juga, guys.
Warden of the Mountain kostum. Oh, buat Giga noto sahur guys. Jadi kalau kita ngetem Giga, ini bisa jadi kostum Warden. Dan kita dapat artifak. Nice. Oke. Berarti kita udah punya Warden Killer guys. Hari ini kita udah ngetem boss yang bisa kita pakai untuk ngebunuh warden-warden yang ada ya. Wadaw. Oke, kita belum ngetes skillnya guys ya. Kalau waktu kita lawan kan dia bisa nembak-nembak gitu ya. Dia kan punya mukul ya kan. Nah ini tembak-tembakan kayak nih. Oh bukan, ngapain tuh ngeluarin anak. Oh ngeluarin anak guys. Ngeluarin anak. Oke, C yang nembak kayaknya. Nah C yang nembak. Oke lah, mantap. Oke anak-anak, diam. Membesarlah kalian ya, menjadi brood mother-brood mother lainnya ya. Anjay. Oke, oke guys, ini dia brood mothernya ya. Kalau bos-bos gini gak ada gender. Jadi dia gak cowok, dia gak cewek. Jadi kalau kalian mau kasih nama, pilih aja namanya guys. Mungkin kalau kalian mau kasih nama, gue kasih clue. Kan dia gak cewek. Dia gak cewek dan cewek ya. Jadi cuman dia warnanya purple pink gini. Ini purple apa pink ya? Anggap aja purple atau pink lah ya. Kalian pilih nama sesuai warna aja, oke? Coba kita tes kaki kita sekarang, guys. Ini kan gini ya. Coba kita pakai yang biasa. Beda enggak, guys? Oke, sama aja. Hop. Coba lari gitu. Weng. Oke, udah lumayan kayak copet. Kalau ini. Weng. Sama aja, nggak ada bedanya, di scam. Apa beda ya? Nggak tahu lah guys, nggak terlalu kerasa lah bedanya lah. Oke guys, hari ini kita sudah berhasil ngebunuh yang namanya Warden of Tundra Rawaim ya. Mungkin next, semoga next ada beberapa Warden. Jadi supaya kita bisa ini guys, kita bisa. Berarti kalau kita udah bunuh semuanya, kita langsung bisa punya dua-duanya ya. Karena ini satu kali bunuh aja kita dapat 15 guys. Ini satu kali bunuh aja kita dapatnya 15. Mana ya ini nih. Tuh kan kalau buat bikin satu kita butuh 5. Berarti kalau kita bunuh ini ada totalnya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 warden ya. Jadi kalau kita udah bunuh 8-8 ya kita langsung auto tamat berarti ya. Wow, auto tamat. Ya mungkin nanti kita tem ini juga lah yang punya kostum-kostumnya. Biar kostumnya kepake guys, biar mantep ya. Oke guys, kalau gitu sekian dulu buat video kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, dan share teman-teman kalian. Goodbye sampai jumpa di video guys. Bye-bye semuanya. Peace.